Hai hai, jumpa lagi bersama saya Stephanie dan rekan saya Jessica. Dan kali ini tentunya ada menu spesial loh, yaitu chicken lemonade. Adapun bahan-bahannya yaitu 250 gram dada ayam yang sudah dipotong dadu, bubuk cabai, madu, perasan jeruk lemon, lada hitam, dan olive oil. Sekarang kita akan memulai memarinasi daging ayam yang sudah dipotong dadu. Oke, yang pertama masukkan madu. Selanjutnya perasan jeruk lemon. Pelan-pelan ya. Oke, kita aduk dulu sampai merata. Lalu masukkan bubuk cabai kesukaannya teman-teman ya. Terus kemudian jangan lupa black pepper, atau lada hitam. Dan diaduk kembali sampai merata. Nah, jadi tujuan dari marinasi ini agar bumbunya lebih meresap. Jadi nanti ketika dimakan rasanya akan lebih enak. Dan marinasi ini teman-teman bisa 30 menit atau seharian. Oke, sekarang kita nyalakan kompornya. Masukkan olive oil. Tunggu sampai apinya panas ya teman-teman. Setelah dimarinasi selama 30 menit, waktunya kita memasak. Masukkan daging ayam yang telah dimarinasi. Biar matangnya merata. Dan tunggu sampai matang. Dan aromanya gimana, Sel? Seger sekali, dari lemonnya, dari manisnya itu ada di madu. Oke. Ini masakannya sudah matang dan siap untuk dihidangkan. Silakan, Sel. Oke, sisa marinade ini kita bikin saus ya, Sel. Masukkan semuanya. Kita aduk-aduk sebentar aja. Nah, proses ini tadi tidak usah lama-lama ya teman-teman. Cukup sampai mengental aja karena untuk siraman di chicken lemonade ini. Nah, ini udah cukup mengental. Dan terus kita siram ke daging chicken lemonade. It's so yummy. Oke, chicken lemonade siap untuk dinikmati. Jangan lupa stay healthy, active lifestyle. Bye.